mapapak preatal 2018 tur tahun anyar kebun binatang Bandung Bogarongan jumlah wisatawan anu ngadeg-dega etala lowak bakal ngajauh tepi K 14.000 urang sapoe pihak nangerong wisatawan anu ngadeg-deg lain ukurti Bandung tapi ogeti salwaren provinsi Jawarato Dina Raraga Mapag Prenatal Sarta Tahun Anyar Nukari Sabara Poedei, Kebon Binatang Bandung Nataharken Mangpirang Hal yang harapan ngajau na jumlah wisatawan. Marketing Komunikasi Kebon Binatang Bandung Subhan Nemraken Upamanilik, nilik karena Prenatal Turta Tahun Anyar Samemehna, pihakna Nyendeken, eta tempat wisata di Jaruk Juku 13.000 wisatawan di tanggal 25 Desember Turta Hiji Januari. senajan Kitudinana tahun ia jumlah wisatawan bakal nambahan 1500 orangrang jerosapoena atau naik jadi 14.000 tapi 14.500 urangdina tanggal 25 Desember Turtahiji Januari pihak kebun binatang Bandung mulai naikkan harga karcis Ayeuna nyaeta o40.000 saurangna tahun lalu itu di tanggal 25 dan tanggal 1 itu masing-masing 13ribuan kangki dan itu yang pengunjungnya banyak juga dari luar kota, dari Jakarta, dari daerah-daerah lain itu alhamdulillah banyak. Subhan Ngembohan, tepamohalan pihakna bakal ngaronjatkan harga karcis asup kakebon binatang Bandung, nalika zona Afrika Nusina mengrupa sasatoan kawas kuda zebra, wild bass, onta tepika jarapah, rengse na tengah bulan Januari nu bakal datang. Budi Hartati, Bandung TV